Eh hey bro, terima kasih, terima kasih. Aku memang nak jumpa dengan kau lah. Aku ada benda aku nak tanya dengan kau ni. Terima kasih lah. Sorry nak lambat sikit padahal jalan jam tadi. Tak apa, tak apa. Aku faham. Duduk. Apa cerita? Kenapa nak jumpa ni? Weh, aku nak tanya kau ni pasal bar. Kau jual safety bar kan? Aku nak tanya kau lah eh. Oh. Eh, kereta aku ni ada brand tau. Kereta aku ni mahal. Takkanlah kereta aku mahal ni engineering dia tak fikir nak letak bar kat dalam kereta aku. Tu aku nak tanya kau ni kan. Aku jauh datang ni nak tanya kau ni. Macam mana? Kau rasa macam mana? Bagus soalan kau ni. Tapi sebenarnya ada jawapannya. Aku nak bagi tahu kau ada jawapannya. Kau tahu tak? Betul. Memang engineering berjuta-juta dia bayar. Memang mahal berjuta-juta. Dan aku nak bagi tahu kau, bukan engineering kita tak tahu pasal stabilizer bar. Orang tahu. Contoh, bagi contoh eh, macam kereta Toyota. Kau tahu kereta Toyota? Kereta Toyota, dia punya semua kereta biasa dia tak ada stabilizer bar, tak ada. Tapi anak syarikat Toyota TRD dia ada buat stabilizer bar, cuma dia optional. Kalau kau beli kereta kan, dia kau beli kereta tak ada bar, tapi dia bagi kau pilihan. Kalau kau nak ambil bar tu, kau kena bayar lebih sikit. Untuk TRD tu dia boleh pasang untuk kau. Dia optional. Engineering dia memang dah tahu. Cuma je dia tak pasang lah dekat semua kereta standard. Itu pilihan dia bagi kat kau. Tapi engineering dia memang tahu pasal stabilizer bar. Sebab tu lah aku cakap ni Ultra Racing ni dia nak bagi kat semua kereta. Macam selalunya macam semua kereta-kereta high-end yang akan ada stabilizer bar. Tapi kita kat Ultra Racing, kita bagi kat semua jenis kereta pun. Semua jenis kereta boleh letak stabilizer bar. Jadi kereta kau walaupun kereta gentle, tapi dia boleh jadi premium. Walaupun kereta Wira, boleh jadi quality macam gini. Inilah dia Ultra Racing nak offer kat kau. Betul juga yang perempuan cakap ni. Takkanlah yang high-end punya ada bar. Yang aku punya ni ialah memang branded tapi tak ada low end sikit lah, standard. Aku tahulah kereta aku standard kan. Tapi tak ada bar, cerita dia kereta dia. Tapi betul jugalah apa kau cakap ni. Betul lah. Aku pun sebenarnya pun aku nak tanya kau dah ni kan. Macam kalau letak bar kat kereta aku macam okey, boleh tak? Dapat discount tak? Kau kan kerja Ultra Racing kan? Alah. Oh, kau nak pasang? Kau nak pasang Ultra Racing? Kereta apa? Dah branded rupanya kereta jen tu eh. Aku pasang lah kereta aku. Pasang lah. Tolong lah pasang. Tolong. Yalah, boleh. Tak ada ham lah. Tak ada ham bro. Jom. Tak ada ham.